Dalam rangka mempromosikan olahraga-olahraga yang berkembang di masyarakat, Porumi Kabupaten Bandung Barat menggelar Festival Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional di Lapang Pusdikap Padalarang, Sabtu 4 Mei 2019. Sebagai program dari Porumi Kabupaten Bandung Barat, alhamdulillah hari ini bisa dilaksanakan. Selaku federasi tentunya bertugas untuk mengayomi melakukan pembinaan dan mensupervisi induk-induk olahraga. Hingga sekarang ada 17 cabur yang terverifikasi di Pormi Kabupaten Bandung Barat. Di antaranya olahraga tradisional pencak silat, senam nusantara, dan lainnya. Olahraga rekreasi terdiri dari kadaplak, cilacah, inggrang, panahan, dan lain sebagainya. Selaku Ketua DPC Pormi Kabupaten Bandung Barat, Dwina, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya acara ini. Sosialisasi festival induk olahraga yang tergabung di Pormi dan juga olahraganya sendiri yang merupakan olahraga rekreasi dan tradisional. Dan saya mengharapkan justru ini menjadi cikal bakal ke depannya yang kita bisa laksanakan secara rutin. Festival ini bisa mewarnai, bisa memotivasi hal-hal yang kaitannya dengan olahraga adalah tentang masalah kemandirian. Jadi ke depan Pormi itu ditantang untuk bisa mandiri. Sebetulnya potensi Pormi melalui induk olahraga untuk mandiri terbuka karena Pormi memiliki potensi untuk itu. Kegiatan Pormi di Kabupaten Bandung Barat cukup aktif dan mengajak kita semua untuk berolahraga, bersatu dan bersemangat, tutur Sahlan Idris yang sekaligus membuka Festival Olahraga Rekreasi dan Tradisional. Pormi Kabupaten Bandung Barat dengan resmi dibuka. Resmi Ayo. Kita baru saja menyelesaikan pemilihan umum. Selesai. Dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Pormi ini masyarakatkan olahraga dan mengolahragakan prestasi. Jadi kalau Pormi adalah justru masyarakat yang dikenal olahraga dan juga Pormi melakukan Selain mewarnai olahraga, Pormi juga ingin mengembangkan dan memajukan olahraga masyarakat yang dari dulu sudah ada, serta menciptakan atlet yang berprestasi bahkan sampai kancah nasional. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi semua pihak untuk tetap menjaga olahraga rekreasi dan olahraga tradisional. Dari Lapang Pusdikap Padalarang, Tim Liputan Bandung Barat mengabarkan. Sehat, bukan gembira, luar biasa.